Fenomena kepala air bencana di luar jangka yang perlu diberi perhatian masyarakat, terutama ketidaktentuan cuaca dan perubahan monsun barat daya yang menyebabkan peningkatan risiko. Malah aktiviti rekreasi di kawasan air terjun dan sungai perlu dijalankan dengan waspada. Adlilia Habibullah ada perincian lanjut. Kawasan rekreasi mempunyai air terjun sering menjadi tumpuan ramai untuk beriadah. Namun, dalam keterujaan bermandi manda, bagaimana tindakan anda sekiranya air yang tenang awalnya bertukar deras? Pengetahuan mengenai fenomena dipanggil kepala air dan langkah keselamatan asas perlu dipersiap kerana kejadian itu berisiko menyebabkan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Dari segi langkah penjagaan, kita tahulah kalau hujan kan kita elakkanlah daripada main di kolam, di air terjun, di bukit-bukit lah khususnya, sebab dari bukit air memang akan turun dengan laju. Kita pun tak perasan kan. Mungkin kita tengok cerah tapi dekat atas tu tengah hujan. Jadi kalau boleh, kalau dalam berita cakap kemungkinan hujan, memang elakkanlah macam tu. Untuk langkah-langkah sematan untuk kepala air, kalau ada waktu hujan, perlu elakkan diri lah daripada main main dekat area-area yang tempat dalam. Lagi-lagi kalau ada yang kawasan air terjun macam ni kan, sebab kalau kita main dekat kepala dekat kawasan air terjun ni, kita tak tahu yang dari atas atau dari ni kepala air tu akan turun. Kalau waktu hujan-hujan kan, elok elak-elakkan lah daripada mandi tempat-tempat macam ni, sebab yang lagi kita tak tahu kan kalau ada kepala air tu datang ke. Masyarakat juga disaran peka terhadap perubahan cuaca semasa sebagai langkah pencegahan. Apabila berlaku hujan, pastikan bawa anak ataupun keluarga naik ke darat lebih awal, sebab hujan di hulu akan mengakibatkan kepala air di tempat yang kita berkelah sekarang. Jadi tanda-tanda awal apabila berlakunya punca kepala air, sampah sarap akan lebih awal hanyut terlebih dahulu dan air akan keruh. Dan itu adalah satu tanda yang akan mengakibatkan adalah kepala air akan berlaku ataupun limpahan air yang banyak akan berlaku di satu-satu kawasan tersebut. Sekiranya berdepan situasi kepala air, aspek keselamatan dan menyelamatkan diri harus menjadi keutamaan. Kiranya berlaku kecemasan, hendaklah meminta bantuan daripada orang lain ataupun pihak penyelamat, menyatakan di mana lokasi, bagi alamat tepat, apa kejadian yang diperlukan supaya pihak penyelamat sampai ke lokasi dengan pantas dan dapat menyelamat dalam keadaan yang segera. Di dalam daerah Gombak yang berlaku limpahan air banyak adalah di kawasan rekreasi Ulu Yam, kawasan rekreasi Jalan Gombak, sepanjang Jalan Gombak ataupun Sungai Pisang, ya, itu di daerah Gombak lah. Kalau masa contohnya kalau di daerah Hulu Selangor, sepanjang daripada Batang Kali hingga ke Genting, tepi sungai itu ada sungai, jadi memang ramai orang akan berkelah di situ, selain daripada Kuala Kubu sendiri, Kuala Kubu Baru dan juga kawasan Kelumpang yang memang banyak tempat-tempat rekreasi ataupun sungai untuk orang awam berkelah. Pemantauan berterusan juga dilakukan pihak berkuasa, termasuk menyediakan kelengkapan siren amaran di lokasi berisiko. Kita keluar membuat pemantauan kepada lokasi-lokasi yang strategik boleh dinaiki oleh air dan berbahaya kepada orang awam. Ada satu-satu tempat yang ditempatkan siren yang memberi amaran sekiranya berlaku limpahan air ataupun banjir tinggi, siren itu akan berbunyi. Itu dipastikan oleh Jabatan Parit dan Saliran lah, termasuk dengan Jabatan Hutan, yang mana sungai-sungai ini adalah kawasan hutan. Jadi para pengunjung akan dinasihatkan oleh pihak Jabatan Hutan untuk sentiasa menjaga keselamatan diri masing-masing. Mungkin pada waktu itu anda melihat cuaca dalam keadaan baik, cerah dan aliran sungai juga pada kadar yang biasa. Namun, siapa sangka fenomena kepala air ternyata boleh berlaku sekelip mata susulan taburan hujan yang tinggi di hulu sungai. Sehubungan itu, orang awam perlu sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga, terutama ketika melakukan aktiviti air, beriadah dan berkelah bersama keluarga pada musim hujan bagi menyelamatkan nyawa. Adlia Habibullah, Berita RTM.